Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya di surga yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya, keluarga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang dirahmati Allah, di hari yang ke-8 ini kita berpuasa. Ustaz akan menyampaikan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Zakat fitrah dikeluarkan bisa mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah adalah di hari terakhir di bulan Ramadan, dan batas akhirnya adalah sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini dikeluarkan berupa apa? Yang paling utama zakat fitrah yaitu berupa makanan pokok. Kalau di daerah kita khususnya itu adalah berupa beras. Berapa kita mengeluarkan zakat fitrah, Ustaz? Zakat fitrah dikeluarkan seberat 2,7 kg atau 2 kilo lebih 7 oz. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menimbang zakat fitrah, simaklah berikut video ini dari ustazah-ustazah akan menyampaikan tentang penimbangan zakat fitrah. Nah, Ustazah Olive dan Ustazah Lili, ini apa ya? Ini kira-kira apa ini ya? Kalau membayar zakat, kita menggunakan ini, yaitu beras. Ketika mau bayar zakat, kita perlu itu yang jadi makanan pokok kita. Ini berasnya yang bagus ya, kalau bisa berarti harus yang harus diberikan ke orang lain. Baik, ini berupa beras, kemudian bisa kita timbang ya, mengetahui ukurannya. Tadi ukuran kita membayar zakat adalah 2,7 kg. Lebih baik segitu, jangan di atas 2,5. Karena nanti khawatirnya kekurangan atau kurang. Nah ini ya sudah. Oh iya, ini sudah ya usia 2,7 kg. Nah setelah selesai kita menimbang dengan dipastikan jumlahnya mencapai batasan yang harus dibayarkan, kita kemas sebagus mungkin. Jangan diberikan dengan bingkisan yang kurang bagus ya, karena ya harus dikemas yang bagus. Ini 2,7 kg beras untuk membayar zakat. Sebelum membayarkannya, kita harus apa zakat? Biar zakatnya Pak Us, kita harus apa ya? Baca niat dulu. Kita harus baca niat zakat. Ada cara yang lebih bagus sekali anak-anak ketika kita membayar zakat. Ini kita buka dulu kantong plastiknya, kemudian kita pegang berasnya. Jadi ketika kita melafadzkan niat di dalam hati, itu kita sambil memegang beras yang mau kita bayarkan. Gitu Ustazah. Terus dipegang jadi usia berasnya ya. Usia lebih bagus seperti itu. Terus
Ya mah mau coba mungkin. Iya, usia coba ya, praktiknya. Jangan dimasak ya, Us. Jangan dimasak ini untuk nanti Us bawa pulang ini. Coba nanti ya, Us aja diajarin itu aja, Us ada siapa ya? Boleh. Coba dipilih Us ada siapa ya? Us ada Umi aja yang ngajarin. Dipegang sama Us. Kemudian baca niatnya seperti ini ya, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitum ad-uhrija zakatal fitri an-nafsi fardhillahi ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang salih dan salihah, sudah tahu kan cara menimbang zakat dan juga niatnya? Nah, untuk lebih hafal lagi, coba perhatikan niat zakat untuk diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Nah, udah kan itu untuk niatnya, insyaallah semuanya bisa. Kemudian anak-anakku, zakat fitrah itu diberikan kepada siapa? Nah, zakat fitrah dapat diberikan atau disalurkan pada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang berpenghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, zakat fitrah bisa diberikan kepada miskin. Miskin adalah orang yang berpenghasilan tapi penghasilannya hanya cukup untuk hari itu. Jadi habis untuk hari itu saja. Itu wajib diberi zakat. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah gharib. Siapa gharib? Gharib adalah orang yang banyak hutangnya dan hutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Selanjutnya yang keempat, zakat fitrah bisa diberikan kepada rikob. Rikob itu hamba sahaya, kalau zaman dulu budak yang belum dimerdekakan oleh tuannya. Yang kelima, zakat fitrah bisa diberikan kepada mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam adalah amil. Amil adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yang mengurusi masalah zakat, itu juga berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang keenam yang berhak menerima zakat, yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Setiap orang yang berjuang di jalan Allah juga berhak menerima zakat. Yang terakhir, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah seseorang yang dalam perjalanan, dalam kebaikan, dia kehabisan bekal. Nah, itu juga berhak atau boleh menerima zakat fitrah. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita sudah belajar tentang zakat, bagaimana cara menimbangnya dan kepada siapa zakat itu disalurkan. Jangan lupa di bulan Ramadan ini untuk menunaikan zakat, terutama jangan sampai melewati batas akhirnya. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan mendapatkan manfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf.